Kepergiannya Nili Bells ke hadapan sang Halik makin menambah duka bagi dunia hiburan tanah air. Duka mendalam pun dirasakan keluarga tercinta Yani, istri dan ketiga anaknya. Di mana isak tangis air mata tidak henti mengalir saat berada di depan jenazah Yani Lee Bells saat masih berada di rumah duka. Tidak terlihatnya sosok Edwin Lee Bells menjadi pertanyaan besar di saat kepergian Yani Lee Bells, di mana Roni mengatakan jika sahabatnya Edwin sedang berada di Turki. Ingin memberikan salam perpisahan kepada Yani, Edwin pun melakukan video call kepada istri tercinta Yani, di mana kesedihan mendalam makin terasa kala itu. Seperti inilah saat Edwin Lee Bells melakukan video call hanya untuk melihat jenazah terakhir sahabat tercintanya yang kini sudah berada di hadapan sang Halik. Edwin tuh baru nyampe di Turki tadi. Jadi waktu kita mau kabarin, handphonenya mati, tapi kita udah kabarin dia baru 2 jam yang lalu mungkin transit di mana. Dia telepon, dia merasa kehilangan. Dia bilang sepertiga jiwanya pergi. Dan dia minta tadi Skype, dia minta lihat jenazahnya Yani. Aku bilang ya udah sekarang tinggal bagaimana kita punya tanggung jawab untuk yang pasti Bintang, Elang sama Fianca kehilangan figur ayah. Jadi tinggal bagaimana keluarga saya dan Edwin untuk bisa sedikit menggantikan posisi Yani dalam tumbuh kembang mereka menjadi dewasa. Persahabatan yang dibangun Edwin, Yani, dan Roni Sianturi selama 35 tahun ini menjadi bukti atas keharmonisan mereka yang terjaga dengan baik. Roni pun mengaku sosok almarhum begitu memberi kesan spesial bagi dirinya dan Edwin, di mana Yani yang penyabar selalu bisa mendamaikan Edwin dan Roni jika ada salah paham selama mereka tergabung di trio Lee Bells. Karena kan kita dari kelas 1 udah berteman, dan kalau satu SMA. Dan kalau mau tahu kenapa Lee Bells bisa bertahan sampai sekarang dengan usia yang 30 tahun lebih, itu karena saya sama Edwin kan tidak terlalu cocok. Jadi penengahnya tuh Yani. Jadi kalau nggak ada Yani mungkin Lee Bells sudah bubar dari dulu. Jadi kalau saya berantem sama Edwin, Yani yang nenangin saya, dia nenangin Edwin. Jadi dia sangat penting sekali figur dia di dalam kebersamaan trio Lee Bells sampai dengan hari ini.